Halo Tes, good afternoon Zuhri Ihsan. Cek, halo. Halo semuanya. Rizky Wahyu Aditya. Cek. Nurul Hikmah. Halo Bu, masih di jalan. What about the others? Oke, baik. Mungkin semuanya, saya akan share aja link untuk YouTube-nya karena mungkin kalian semua tidak bisa on cam di dalam Zoom. Saya akan akhiri di Zoom-nya. Silakan kalian simak nanti di live streaming saya ya, without my video. Mungkin akan ada suara saya saja. Oke, saya akan leave sebentar. Saya akan share untuk link videonya di siakan. Oke, baik, akan saya mulai saja karena saya juga sudah memulai lumayan terlambat ya. Baik,
nanti yang lainnya bisa langsung menyaksikan penjelasan dari materi saya. Oke, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. And alhamdulillah, today we can start again our lesson. The materials of our lesson today is the TOEFL preparations for academic students, especially for the students of Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang. Well, this is our 14 meetings ya. It means that 14 pertemuan ke-14, jadi artinya kita masih ada satu kali pertemuan sebelum nanti UAS. Jadi untuk UASnya nanti insya Allah will be conducted in the end of the week in May. Jadi insya Allah akan kita lakukan minggu terakhir bulan Mei sekitar tanggal 23 sampai 27. Jadi nanti kita sepakati bersama kira-kira tanggal berapa kalian bisa UAS, oke? Okay? Karena minggu depan masih ada satu kali tatap muka sebelum UASnya, oke? Okay? Jadi hari ini kita akan meneruskan materi, ya, materi yang akan kita bahas insya Allah pada hari ini adalah masih tentang reading comprehension, ya. Nanti saya akan ulangi juga materi yang sudah kita bahas hampir 3 minggu yang lalu. Jadi mungkin kalian agak sedikit lupa, gitu ya, akan saya ingatkan kembali apa yang sudah kita pelajari pada minggu yang terlewat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada sore hari ini, let's pray together and the pray begins. Finish? Well, saya akan periksa dulu yang sudah bergabung di dalam siakat, yang sudah mengisi absensi, sudah bergabung di sini, yaitu siapa nih? Okay. Sudah ada Dion, kemudian sudah ada Andika Anggarda dan Maulana Arif, kemudian dari kelas sebelah juga sudah ada. Sudah berikan ya. Oke. Baik, I'm sorry for the inconvenience ya, karena tadi I have some trouble with my OBS applications ya, karena videonya tidak dapat muncul. Namun setelah saya perbaiki sudah bisa. Jadi saya akan memberikan penjelasan dari live streaming saja ya, instead of you. Karena di Zoom pun juga kalian nampaknya tidak dapat menyalakan kamera, seperti itu. Oke. Okay. Well, so I would like to remind you on our previous materials. Materi yang sudah kita pelajari pada minggu ke-13 ya, 3 minggu yang lalu, tentang reading comprehension, tips number 1 and tips number 2. Jadi, ketika menjawab soal di bagian reading comprehensions ataupun di bagian teks membaca, karena teksnya panjang-panjang dan biasanya pertanyaannya itu adalah meminta kalian untuk mencari tahu topik dalam suatu teks, maka skills, the first skills to be know is answer main idea question correctly, yaitu jawab topik ataupun ide pokok, pertanyaan tentang ide pokok dengan benar. Jadi biasanya pertanyaan-pertanyaan semacam what is the topic of the passage, what is the subject of the passage, or what is the main idea of the passage, and then what is the main point in the passage, what with what the other primary concern ataupun the best title. Ketiga-tiganya, topik, subject, main idea, main point, itu semuanya ketiga-tiganya menanyakan tentang ide pokok ataupun topik. Cara menjawabnya bagaimana? Nah, ini yang pertama adalah tips how to answer the questions. Kalau ada pertanyaan yang meminta kalian menceritakan tentang topik ataupun ide pokok, gimana sih menjawabnya, Miss? Padahal itu kan teksnya panjang, teksnya susah. Saya tuh nggak bisa memahami semuanya karena saya nggak paham semua artinya. Nah, kalau misalnya if you do not know the meaning in bahasa Indonesia, you can simply first read the first line of each paragraph.
Selalu baca kalimat pertama di setiap paragraf. Jika paragraf di dalam teksnya ada 5, maka kamu harus membaca kalimat pertama di 5 paragraf tersebut. Karena teks TOEFL ya masih menggunakan classical method, di mana classical method itu apa? Classical method itu biasanya dia hanya menuliskan ide pokok di bagian pertama atau di kalimat yang pertama. Ya, sesudah kamu membaca kalimat awal, look for common themes or idea in the first line. Carilah gambaran besar ataupun ide pokok di kalimat yang pertama tersebut. Ingat, ide pokok itu harus mewakili keseluruhan teks. Tidak boleh terlalu kecil, tidak boleh terlalu spesifik, ataupun tidak boleh terlalu luas. Ya. Kemudian number 3, sesudah kamu menemukan keyword atau sesudah kamu menemukan kata kuncinya, kemudian pass your eyes quickly. Nah, lihatlah ataupun kalian bisa men-scan apa yang ada di kalimat selanjutnya dan mencocokkan dengan jawaban yang tepat pada pilihan dan pada pilihan yang ada di dalam teks. Kemarin kita sudah belajar tentang ini ya. Kemudian saya juga meminta kalian mengerjakan tugas sepertinya ya, seperti ini. Jadi contohnya kemarin ada satu ya, kemarin sudah kita bahas ini nomor 1. Sekarang saya agak cepat aja untuk mengingatkan kembali. Misalnya contohnya, ingat in reading comprehension, dalam reading comprehension itu kalian harus sudah bisa menjawab ataupun membaca soal dahulu sebelum membaca teksnya. Mengapa? If you read text first and then you read the questions later, you will repeat once again. Mesti kalian akan membaca lagi ataupun mengulangi lagi teksnya. Jadi, silakan kalian baca pertanyaannya dahulu baru kemudian teksnya. For example, the question number 3 here, which of the following best states the subject of this passage? Jadi, apa sih subjek ataupun topik yang tepat untuk mewakili kalimat ataupun paragraf ini? Maka di sini kita langsung baca first line ataupun sentence number 1. One identifying characteristic of minerals is their relative hardness, which can be determined by scratching one mineral with another. Di sini kita lihat kata bendanya adalah ada kata-kata keywordnya identifying characteristic of minerals. Gimana caranya? Apakah dengan melihat kekerasannya? Ya, yaitu dengan melihat kekerasannya yang dapat ditentukan dari menggores satu mineral ataupun satu zat dengan zat yang lainnya. Nah, itu bisa kita lihat. Maka apa sih yang tepat topiknya? The hardness of diamonds. Apakah mengetahui kekerasan berlian saja diamonds? Tidak, karena di sini enggak disebutkan diamond. Yang B, identifying minerals by means of scratch test. Yang C, feldspar on Moscow. Dan D, recognizing minerals in their natural state. Tentu di sini ada kata-kata identifying characteristic, ada kata-kata minerals juga, maka yang tepat adalah yang B. Ya. Begitu juga dengan pertanyaan number 4. The main idea of this passage is that, maka di sini ada kata-kata hardness, tentu kita langsung melihat di sini the hardness of mineral can be determined by ability to make mark on other mineral. Mark ini sinonimnya dari scratch. Maka seperti dengan listening comprehension, cara untuk mengetahui ataupun menjawab jawaban yang tepat biasanya menggunakan sinonimnya, bukan persamaan kata. Oke, nah itu adalah tips yang pertama saat menjawab reading comprehension ataupun menjawab tentang teks. Next, yang kedua, jadi yang pertama tadi, bagaimana menjawabnya? Menjawabnya adalah dengan membaca kalimat yang pertama, kemudian setelah kalimat yang pertama dibaca, tentukan sinonimnya ataupun ide pokok yang sama. Tidak boleh terlalu umum dan tidak boleh terlalu spesifik. Begitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke skill yang kedua. Oke, sebentar. Ya. The next skill adalah kita harus merecognize the organization of idea. Maksudnya apa? Kita harus melihat teks itu disusun dalam bentuk sebab akibat, menceritakan sejarah ataupun menceritakan tentang hipotesis ataupun alasan dan sebagainya. Jadi di sini pertanyaannya biasanya gimana sih? Di sini pertanyaannya adalah
How is the information in the process organized? Bagaimana sih paragrafnya disusun ataupun diorganisasikan? Apakah kalimatnya saling berhubungan? Nah, cara menjawabnya gimana? Read the first line, selalu baca kalimat yang pertama di setiap paragraf. Kemudian, look for words that show relationship among the paragraphs. Kita lihat kata-kata yang menyambungkan paragraf satu dengan paragraf yang lain. Nah, di sini. Kita biasanya ketika kita melihat paragraf pertama dalam satu teks, dalam satu paragraf, kemudian paragraf yang lainnya kita bisa menentukan ya, sebab akibat atau enggak. Nah, di sini contohnya kita baca kalimat yang pertama, kita baca pertanyaannya, how is the information in the passage organized? Informasinya tuh disusun berdasarkan apa sih? Oke, yang pertama, conflict within an organization is not always viewed as indesirable. Konflik tidak selamanya, ini sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi di sini konflik di setiap organisasi tidak selamanya tidak diinginkan. According to the traditional view of conflict, conflict is harmful. Konflik itu kan membahayakan nih bagi organisasi. Tapi di paragraf selanjutnya mengatakan the interactionist view, pandangan kaum interaksionis mengatakan bahwa konflik di sisi lain bisa membuat fungsi yang penting dalam sebuah organisasi, yaitu untuk apa sih? Oh, ada positive changes, perubahan yang mengarah pada perbaikan. Nah, seperti itu. Jadi di awal mengumumkan A, kemudian di akhir mengumumkan B. Berarti itu contrasting. Maka yang tepat di sini jawabannya yang mana? Di sini the origin of ideas about conflict, contrasting view of conflict, two theories discuss the strength and weakness. Tentu tidak yang di exam. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang contrasting itu. Jadi kita melihat hubungan satu paragraf dengan paragraf yang lain. Caranya gimana? Selalu baca kalimat pertama di setiap paragraf. Udah, itu adalah yang kita pelajari dari pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang pertemuan sehari ini kita akan menjawab directly answer questions. Maksudnya apa sih directly answer questions? Oke, kita baca. So, many questions in reading sections ya will require answer that are directly stated in the pages. Banyak pertanyaan di dalam bagian reading itu yang meminta kalian menjawab pertanyaan yang jawabannya itu sudah ada di dalam teks, yang jawabannya betul-betul tersimpan ataupun dimuat di dalam teks tersebut. Artinya apa? This means that you should be able to find the answer to this type question without having to conclusion. Jadi kamu kalau misalnya di paragraf di tips yang pertama dan tips yang kedua kan kamu harus menyimpulkan. Menyimpulkan ide pokoknya apa nih? Menyimpulkan hubungan dalam setiap paragraf apa nih? Nah, tapi di dalam skill yang ketiga ini ya, di dalam skill yang ketiga ini jawabannya dapat kalian temukan langsung di dalam teks tersebut. Jawabannya ditemukan langsung. Jadi ada tiga tips yang dapat kalian gunakan. Yang pertama adalah stated detail questions ya. Kemudian yang kedua unstated detail question, dan yang ketiga pronoun reference question. Jadi ada tiga tips yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Oke. Yang pertama adalah tentang menjawab pertanyaan yang sudah dinyatakan di dalam teksnya. Maksudnya gimana? Nah, di sini. A stated detail questions ask about one piece of information in the passage rather than the passage as a whole. Pertanyaan yang menyatakan detail itu menanyakan tentang sejumput ataupun informasi kecil yang ada di dalam teks. Jadi tidak bertanya tentang teks secara keseluruhan. Kalau ide pokok, hubungan organisasi dalam paragraf itu kan menyatakan teks secara utuh ya, secara keseluruhan. Tapi kalau pertanyaan tentang ini itu biasanya menanyakan bagian kecil dalam kalimat tertentu. Nah, ini harus kamu baca secara jeli. Terus cari jawabannya gimana sih? The answer to these questions are generally given in order in the passage. Pertanyaan ini biasanya sesuai dengan teks yang ada di dalam passage itu. And the correct answer is often a restatement of what is given in the passage.
Dan jawaban yang benar itu biasanya restatement, pengulangan kembali yang ada di dalam teksnya. Ya. Artinya apa? The correct answer often expresses the same idea as what is written in the message, but the words are not exactly the same. Ini yang paling penting adalah jawabannya itu biasanya tuh sudah ada loh di dalam teksnya. Kalian tinggal nyuplik aja. Tapi di pilihan gandanya itu tidak ditulis kata-katanya nggak sama dengan yang ada dalam teksnya. Lah terus gimana, Miss? Padahal kan harusnya kan itu jawabannya. Nah, maka jawabannya tidak dengan kata yang sama, namun kata yang berbeda yang memiliki makna yang sama. Itu artinya kalian harus menjawab dengan sinonimnya, bukan dengan kata yang sama. Nah, ini adalah tips yang dapat kamu pakai tidak hanya di dalam listening section, tetapi juga di dalam reading section. Di dalam TOEFL itu khasnya adalah jangan menjawab pilihan yang memiliki kata yang sama seperti di dalam pertanyaannya. Maka jawaban yang tepat itu biasanya menggunakan sinonimnya. Oke, ya itu selalu dipegang untuk listening ataupun untuk reading comprehension. Dua-duanya selalu jawab dengan sinonimnya. Contohnya di sini, pertanyaannya apa? Ingat baca pertanyaannya dulu ya. The passage indicates that gemstone, ini dia berarti indicate gemstone itu berarti artinya kamu diminta untuk mencari tahu tentang gemstone. Ya, oke. Apa sih apa yang harus kamu ketahui tentang gemstone? Sekarang ya otomatis kita di dalam teksnya lihat ada kata-kata gemstone ada di mana? Oh, kata-kata gemstone ada di kalimat yang pertama dan juga ada di kalimat terakhir. Kita baca kalimat yang ada kata-kata gemstone. Yang pertama, Williamsburg is a historic city in Virginia that was settled by English colonists in 1633, 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Jadi, Jamestown ini adalah suatu tempat, ya, di mana apa? Di sini ya, English colony pertama kali datang dan tinggal di Amerika. Jadi, Jamestown itu tempat yang pertama kali English colony tinggali di saat di Amerika. Kita kembali ke yang paling bawah. The site of Fort Williamsburg had been selected by the colonists because the soil drainage was better there than at the Jamestown location and there were fewer mosquitoes. Oke, kemudian selanjutnya Williamsburg berubah, berganti tempat yang ditinggali kemudian sesudah Jamestown karena memiliki penghasilan yang lebih baik dan nyamuknya enggak banyak. Maka Jamestown itu apa? Di sini jawabannya yang tepat adalah was the first permanent English colony in America. Tempat yang ditinggali koloni Inggris pertama kali dia sampai di Amerika. Maka di Amerika itu banyak sekali suku-suku. Atau Amerika itu kebanyakan penduduknya itu adalah pendatang. Jadi bukan suku asli Amerika. Jadi rasnya itu sangat plural kalau di Amerika ya. Jadi berbagai macam ras yang tinggal di Amerika, termasuk di dalamnya Inggris, Chinese, Indian, so on ya. Banyak sekali. Jadi Amerika itu pluralismenya itu sebenarnya lebih banyak daripada di Indonesia itu mungkin sama ya, seperti itu. Nah, jadi gimana cara membacanya? Kalau untuk pertanyaan seperti ini, selalu baca dan temukan keyword seperti yang ditanyakan di dalam pertanyaan. Oke, kita masuk saja di bagian tipsnya. How to identify the questions? Gimana sih cara untuk mengetahui pertanyaannya? Nah, di sini pertanyaan adalah according to the passage apa? It is stated in the passage apa? The passage indicates that what ataupun which of the following is true. Itu tentang pertanyaan. Yang pertama, cara menjawabnya adalah choose a keyword in the question. Cari keywordnya di dalam pertanyaan. Keywordnya apa? Oke. Kemudian yang kedua, skim in the appropriate part of the passage for the keyword idea. Cari keyword itu berada di mana? Keywordnya lokasinya di mana? Kemudian number three, read the sentence that contains the keyword or idea carefully.
Baca kalimat yang mengandung keyword ataupun idea secara perlahan. Sesudah kamu tentukan keyword, kemudian kamu cari keywordnya di dalam teks itu ada di mana. Kemudian baca pelan-pelan kalimatnya sama kayak tadi. Dan yang keempat, cari sinonimnya. Begitu. Itu adalah cara, pokoknya seperti saya tadi dalam menjawab pertanyaan. Oke, jadi di sini. Oke, jadi di situ ada choose a keyword in the questions and so on. Ya. Oke. Yuk kita mulai baca contohnya number one. Ingat kita baca kalimatnya banyak pertanyaan dulu. According to the passage, what happens during an ice age? Sesuai dengan teksnya, apa yang terjadi pada saat ice age? Berarti di sini keywordnya apa? Keyword itu pasti kata benda ya. Ice age, bukan nggak mungkin during ataupun happens kan? Karena di sini keywordnya adalah kata kuncinya ice age, kata bendanya adalah ice age. Kita cari yang ada kata-kata ice age. Oh, ice age ada di kalimat yang pertama, ada di kalimat ini juga. Maka sekarang kita baca. Ice ages, those periods when ice covered extensive areas of the earth, are known to have occurred at least 6 times. Jadi di sini kita mengetahui bahwa ice ages itu apa? Periode when ice covered extensive areas of the earth. Atau are known to have occurred at least 6 times. Periode di mana bumi diselimuti oleh es dalam area yang sangat luas. Maka yang paling tepat yang mana? A. Rock strata are recognized by geologists. B. Evidence of foreign material is found. C. Ice covers a large portion of the earth's surface. Ataupun ice melt 6 times. Nah, di sini yang tepat adalah mana? Ice covered extensive area of the earth. Jadi di sini ice covers a large portion of the earth's surface. Coba, silakan kamu tebak jawaban yang tepat A, B, C, or D. Di sini ada dua ya. Saya baca kalimat yang pertama, kemudian saya baca kalimat lagi yang kedua. Ice ages can also be recognized from land formation that have been produced from moving walls of ice, such as U-shaped valleys, sculpture landscapes, and polished rock faces. Jadi yang disebut ice ages itu yang apa sih? A, B, C, or D? Silakan kalian jawab di dalam kolom chat. Kok saya tidak bisa melihat chat? Iya. Jawabannya A, B, C, atau D nih untuk yang tersebut. Oke. Devina Arum menjawab B, kemudian Andika Anggerta menjawab C. Sekarang kita koreksi bersama. Yang B, evidence of foreign material is found. Yang C, is covers a large portion of the earth's surface. Oke. Oke, saya baca ya. Sesudah dua ini saya baca tengah-tengahnya. Past ice ages can be recognized from rock strata that show evidence of foreign materials
deposited by moving walls of ice or melting glacier, ya. Di sini pertanyaannya bukan menanyakan tentang apa itu ice ages, tapi yang ditanyakan adalah what happens during an ice age. Jadi di sini kalau tadi yang ditanyakan what do you know about ice ages, kalau yang ditanyakan adalah apa yang kamu ketahui tentang ice ages, apa yang disebut dengan ice ages, maka jawabannya betul yang C. Ice ages itu adalah di mana ice covers a large portion of the earth's surface. Tapi ketika yang ditanyakan what happens, apa yang terjadi pada saat ice ages, di situ pada saat ice ages itu di sini ya, pada saat itu past ice ages can be recognized from strata that show evidence of foreign material deposited by moving wall of ice or melting glacier, and ice ages can also be recognized from blank blank blank. Jadi di situ pada saat ice ages adalah maka jawaban yang tepat kalau menurut saya ya bukan yang C, melainkan adalah yang A. Rock strata are recognized by geologists, ya. Kenapa? Maka di sini pertanyaannya tadi, ice ages itu kan ini, ya, diketahui terjadi selama 6 kali selama dalam sejarah. Pada saat ice ages kenapa sih? Pada saat ice ages itu rock strata ataupun level-level dalam bebatuan itu menunjukkan bahwa ada banyak materi-materi asing, ya, yang membentuk permukaan bumi. Dapat diketahui juga dari pembentukan tanah, ya, yang diproduksi dari bergeraknya tembok ice, ada U-shaped valleys, glacial landscape, and polished rock faces. Maka the best answer for the question number one, not B or C, but yang A. Rock strata are recognized by geologists, karena di sini ada kata-kata can be recognized from rock strata that show evidence from foreign material. Jadi pada saat ice ages itu dapat para geologis itu menentukan strata ataupun level dari batu bebatuan. Oke, coba nanti kalau misalnya I'm not sure, I would like to share the answer key. Jadi saya coba lihat buka apakah benar, ya. Oke, jadi kita kunci dulu tadi ya, jawaban saya A, kalau jawaban Devina adalah B, dan Andika dan Aksal yang C. Oke. Oke, ya, di situ. Kemudian the passage cover how many different methods of recognizing past ice ages. Untuk yang pertanyaan kedua, kalimat di atas menemukan ada berapa metode untuk menentukan past ice ages. Di situ 1, 2, 3, or 4. Silakan kalian jawab untuk yang kedua. Kata-kata keywordnya apa? Metode untuk menentukan past ice ages. Apa itu? Maka di sini ada kata-kata recognize 1, kemudian ada kata-kata recognize 2. Karena di kalimat itu hanya ada 2, maka jawabannya yang tepat adalah yang B. Agar cepat ya, seperti itu. Betul, Andika Anggarda menjawabnya yang B. Andika Anggarda and Devina Arumsari correct. Oke. Okay. Jadi, ketika menjawab pertanyaan semacam itu yang menanyakan tentang bagian informasi kecil, caranya tadi jangan lupa tentukan keyword. Keywordnya sudah ditentukan di dalam pertanyaan, kita tentukan tadi keyword, kemudian kita cari di dalam teksnya ada di sebelah mana, kemudian jawabannya dicari menggunakan sinonimnya, ya. Oke, ya, sekarang kita masuk pada tips yang keempat di dalam reading comprehensions, yaitu find unstated details. Apa sih yang dimaksud dengan unstated details? Oke, di sini you will sometimes be asked, ya, to find an answer that is not stated, yang tidak dinyatakan, or not mentioned, or not true, yang tidak disebutkan ataupun tidak benar di dalam teks tersebut, ya.
This type of question really means that three of the answers are stated, mentioned, or true in the passage, while one answer is not. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia pertanyaan tentang ini tuh biasanya ada kata-kata kecuali. Nah, jadi menanyakan yang tidak tertera dalam teks ataupun yang tidak benar. Manakah yang tidak benar sesuai dengan teks? Nah, ini kan agak tricky ya. Kita kan membaca teks kan ABCD, kemudian kita disuruh mencari yang E, kan pasti kan bingung ya. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia apa tadi? Jadi dalam bahasa Indonesia biasanya menggunakan keyword kecuali, seperti itu. Oke, jadi sorry, general webcam saya ya. Jadi pertanyaannya dengan kata kecuali. Oke ya, sekarang kita lihat agak cepat karena di tempat saya sudah azan. Maka di sini pertanyaannya ataupun contoh pertanyaannya adalah which of the following is not true about the word gadget? Yang tidak benar tentang gadget. Oke, sekarang kita lihat kata-kata gadget ada di mana. Nah, di sini ya. Kita lihat gadgetnya, the word gadget. Maka di sini ada kata langsung the word gadget. The word gadget is one such word. Apa sih yang dimaksud gadget? It was first used by British sailors in 1850s and probably came from the French word gadget. Oh, gadget itu dalam bahasa Inggris pertama kali di dalam British sailors namanya gadget, yang artinya adalah small hook, ya, pancing kecil. In everyday use, the word has a more general meaning. Jadi, and other words are also used to give a name to something unnamed or unknown. Gadget itu dinamakan sesuatu yang tidak bernama ataupun imajinatif. Ataupun banyak juga yang menyatakan gadget dengan what they call it, what is it, thing bab, apa ini, pokoknya itulah. Nah, itu yang disebut dengan gadget. Manakah yang tidak benar dengan gadget? Nah, di sini it is used to name something when the name is not known, betul ya. It is was used at the beginning of 19th century. Belum ya, belum 19 ya, tapi masih 18. Kemudian yang C, it is most likely came from French language, ya. Kemudian yang D, it is first known used by British sailors, betul. Ini yang C emang French. Iya ya, ini from France, ya. Maka di sini jawabannya yang tepat adalah yang B, bukan 19 tapi di sini adalah 18. Ya, oke. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Gimana cara menjawab tentang seperti itu? Jadi pertanyaan yang not stated, not mentions, not discussed ataupun except, cara menjawabnya adalah sama dengan skill yang sebelumnya, yaitu tentukan keyword. Keywordnya tentukan dulu. Kemudian cari yang ada keyword di dalam teksnya. Kemudian ketika sudah ketemu, baca pelan-pelan kalimat yang mengandung keyword dan tentukan jawaban yang sesuai ataupun sinonimnya. Oke. Kita baca salah satu contoh sebelum saya mengakhiri ya. Kita baca pertanyaannya, number one. All of the following are true about blood plasma except. Di sini berarti kata kuncinya adalah blood plasma. Kita cari blood plasma itu ada di sini. Kemudian di sini juga ada blood plasma ya. Oke, kita cari. Blood plasma is a clear, almost colorless liquid. Plasma itu dalam darah. Seperti kemarin kalau pas COVID itu plasma konvalesen itu tidak berwarna. It consists of blood from which the red and white blood cell have been removed. Yaitu terdiri dari blood yang warna merah dan warna putihnya udah dibuang. Digunakan untuk apa? Use transfusion because patient generally needs the plasma portion of the blood more than other component. Jadi biasanya pasien tuh lebih banyak pakai plasmanya, bukan darah merahnya atau darah putihnya, ya. Gimana cara mendapatkannya? Plasma can be mixed for all donors and does not have to be from the right blood group. And in addition, plasma can be dried and stored. Plasma juga dapat dikeringkan atau disimpan, sedangkan kalau darah secara keseluruhan tidak dapat disimpan. Manakah yang tepat? It is a deeply colored liquid. Masa berwarna? Kayaknya nggak meragukan ya. B. Blood cell have been taken out. Betul. Patients are often transfused with it. Betul.
It is generally more important to the patient than the other part of whole blood. Ya, lebih penting daripada darah keseluruhan. Maka yang tidak tepat adalah yang E, karena di sini colorless, tidak berwarna. Sedangkan di sini adalah berwarna. Oke, okay, jadi lah mis akhirnya baca semua dong. Lah iya, kalau misalnya di situ kata-kata plasmanya banyak ya berarti kamu baca semua, karena kan perintahnya adalah mencari dulu keywordnya ada di mana. Kalau keywordnya kamu temukan banyak ya dicari gitu. Agak tricky sih ya. Oke, coba sekarang yang kedua. Which of the following is not stated? Sama. About whole blood. Whole blood. Kalau whole blood itu apa sih? Oke. It is different from plasma. Betul, beda. Apakah whole blood dapat dikeringkan? It cannot be dried. Betul, tidak dapat dikeringkan. It is impossible to keep it in storage for a long time. Benar, enggak bisa disimpan. It is clear colorless liquid. Kalau whole blood itu kan ada warnanya, merah ya. Tapi kalau yang tidak ada warnanya adalah plasma. Maka yang tepat, yang tidak stated adalah yang ini. Nah, jawabannya adalah yang D. Jadi kalau menjawab pertanyaan tentang kecuali, itu kalian memang harus teliti, harus ya membaca setiap bagian. Maka kalau untuk yang ini ya, kita nggak bisa menggunakan jurus utama baca kalimat awal aja nggak, karena kita harus membaca kalimat yang di dalamnya ada keywordnya atau ada kata kuncinya begitu ya. Masih ada satu lagi sebenarnya tips ya. Jadi dua tips yang kita pelajari pada sore hari ini adalah menjawab pertanyaan di mana jawabannya dinyatakan di dalam teks, sedangkan yang kedua menjawab pertanyaan yang jawabannya tidak dinyatakan di dalam teks. Keduanya dapat dijawab dengan menentukan kata kunci terlebih dahulu, keywordnya dahulu. Nah, ini yang kelima, masih ada skill yang kelima, itu adalah ini lebih enak ini, dan ini banyak sekali muncul di dalam text reading, yaitu find pronoun reference. Maksudnya apa? Tadi di sini ada pronoun reference. Cuman karena di tempat saya sudah azan, mungkin di tempat kalian juga sudah. So, I think I would like to continue the materials ya. Jadi minggu terakhir, minggu ke-15 saya akan menjelaskan tentang find pronoun reference, yang di mana itu jawabannya menangkan they ini nanti merujuk pada apa sih? Si merujuk pada apa sih? Itu banyak. Kemudian yang skill yang terakhir yang akan saya jelaskan itu adalah yang penting juga, yaitu ada apa ini? Nah, implied detail questions. Jadi di sini menjawab pertanyaan yang harus kita asumsikan karena tidak dinyatakan di dalam teks. Dua skill kelima dan skill yang keenam ini insya Allah akan saya jelaskan pada pertemuan ke-15 sebelum kita UAS pada minggu terakhir bulan Mei. I think that's all of our meeting today. I'm sorry for the inconvenience. Maaf tidak nyamannya karena di awal-awal saya sempat membuka Zoom kemudian saya beralih ke YouTube. Dan karena masih bulan Syawal 1443 Hijriah, saya ingin mengaturkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin untuk semua peserta anggota grup kelas tes TOEFL ini ya. Maafkan jika saya ada perkataan yang kurang berkenan, baik itu pelayanan dalam mengajar ataupun menilai ataupun mungkin masih ada yang mengganjal. Utamanya bagi mereka yang suka memberikan mawar hitam tanpa alasan yang jelas, mungkin saya tidak sesuai ekspektasi kalian dalam mengajar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang selalu memberi saya mawar merah, terima kasih banyak, semoga itu dianggap sebagai amal jariah untuk kita semuanya. Insyaallah tidak ada salah dari kalian dan masih ada satu pertemuan. Pertemuan ke-15, saya harap pada pertemuan ke-15 kalian hadir semua karena saya akan memberikan kisi-kisi untuk UAS yang akan kita laksanakan pada minggu terakhir bulan Mei. Well, I think that's all of my presentation today, of my lecture today. We will meet again Friday next week, before on the next Friday, on the next 2 weeks, we'll have final test. Thank you very much. Let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again next week and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.